Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din, wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, dimanapun anda berada, ingin sedikit memberikan wejangan singkat agar kita terlindung dari musibah. Karena kita hidup di dunia ini, setiap kita pasti tertimpa oleh musibah. Maka tidak ada teladan terbaik melainkan kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung kepada Allah dari empat hal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati nikmatik wa jami'a sakhatik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini sahih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari empat hal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berubahnya nikmat sehat menjadi sakit. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari datangnya musibah yang secara tiba-tiba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala hal yang mendatangkan murkamu. Empat hal ini, ikhwani wa akhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung kepada Allah. Karena kita ketahui dalam kehidupan ini bahwasanya kita senantiasa tertimpa musibah. Dan tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah melainkan mereka dekat dengan yang namanya musibah. Ikhwani wa akhwati fillah, lihatlah kejadian yang baru-baru ini, seperti kejadian di Lebanon, di Beirut. Wallahi ya ikhwah, ini sesuatu yang kita takutkan, yang mana musibah itu datang secara tiba-tiba, yang mana nikmat Allah hilangkan begitu saja, yang mana nikmat sehat Allah cabut menjadi nikmat sakit. Ini sesuatu yang tidak kita inginkan semua, ikhwani wa akhwati fillah. Makanya perbanyaklah membaca doa ini agar Allah senantiasa menjaga kita dalam kondisi apapun. Lebih-lebih Allah jaga kita di atas iman dan hidayah agar Allah matikan kita dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.